Shalom. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebentar lagi akan memulai pemberkatan nikah dari Wendy Kurniawan Susanto serta Esther. Dan kami mengundang para tamu undangan yang masih berada di luar dari ballroom untuk segera dapat bergabung bersama dengan kami, karena sebentar lagi kami akan memulai ibadah pemberkatan nikah pagi hari ini. Baik, kita akan segera memulai ibadah pemberkatan nikah dari Wendy dan Esther. Kita langsung saja, saya mengundang Pastor Benny Patinasarani yang akan memimpin pemberkatan nikah pada siang hari ini. Pastor Benny Patinasarani. Terima kasih. Baik, langsung saja ini dia. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mengarahkan pandangan. Boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita mau sambut pria yang berbahagia di siang hari ini. James kita, Wendy Kurniawan Susanto, masuk dulu dengan pemberkatan pernikahan. Dari Wendy, dan rekan-rekan, Bapak
sudah siap dengan lilin-lilin mengundang mama pengelannya yang bersinar dan mama Feli Agustina membawa lilin menyala mengundang doa dan harapan dari kedua keluarga yang dipersatukan hari ini. Selamat pagi sekali lagi, shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi perkenalkan, saya Beni Patinasarani, pendeta yang akan memimpin ibadah pemberkatan antara Wendy Kurniawan Susanto dan Esther Monica Tambrin pada hari ini. Wen, senyum sedikit dong, jangan tegang-tegang ya. Gimana Wen, siap nih? Siaplah, siap. Oke, mari Bapak Ibu semua, tanpa panjang waktu lagi, saya mengajak Bapak Ibu untuk sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita lihat ke belakang bersama-sama dan beri tepuk tangan yang meriah buat the Queen of the Day, Esther Monica Tambrin. Tepuk tangan yang meriah sama-sama, yuk, dia akan masuk didampingi oleh Bapak tercinta, Bapak Arif Tambrin. Pasti sang papa pelan-pelan berjalan terakhir kalinya untuk membawa putra tercinta dan diserahkan. And then please say something dulu sama bapaknya Esther sebelum ambil Esther. Silakan. Om, saya berjanji akan saya ralat, saya ralat. Udah bisa panggil pas. Oh iya, okay. Pak. Sorry. Papi ya. Oke, saya berjanji saya akan berusaha untuk selalu membagikan Esther dan selalu untuk merawatnya. Ya. Enggak, tidak banyak yang bisa saya bilang sih. Tapi jujur terus aja. Om mau bicara sesuatu buat Wendy? Silakan. Baik, terima kasih Wendy. Saya mau berpesan bahwa ini Esther, terima Esther, jaga Esther dengan sepenuh hati, cintai dia, sayangi dia seperti dirimu. Jangan bikin malu keluarga, terutama jangan bikin malu Tuhan. Terus berpegang pada firman Tuhan. Itu saja pesan Papi. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, ingat pesan Papi. Terus jaga Esther. Ya, seperti Papi menjaga Esther. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mendy. Pelan-pelan ya, bajunya panjang loh, pelan-pelan Wen. Make sure Esther sampai di sini dulu duduk. Ya. Bisa? Beres PT bisa bantu mungkin gak? Oke. Ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah pemberkatan kita pada pagi hari dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Di dalam hadirat kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia untuk setiap kami semua yang ada dalam ruangan ini, terlebih untuk sahabat, saudara, keluarga kami tercinta Wendy Kurniawan Susanto dan Esther Monica Tambrin, di mana mereka berdua pada pagi hari ini
di hadapan hamba Tuhan, keluarga besar, sahabat, mereka akan memutuskan memasuki sebuah journey perjalanan yang baru, yaitu adalah meninggalkan masa lajang mereka dan bersatu menjadi suami istri, membangun sebuah bahtera rumah tangga. Kami berdoa memohon kiranya pada pagi hari ini kasih Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami, sehingga kami bisa bersama-sama merasakan bagaimana Tuhan sedang bekerja, terutama atas hidup Wendy dan Esther. Kami berdoa agar setiap acara, mulai dari awal pembukaan ini, pertengahan hingga akhir, semua bisa berjalan dengan baik. Kami tabiskan ibadah pemberkatan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan naikkan syukur kami. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan dilayani oleh saudara Markel dalam pujian pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau menyanyikan satu pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa bahagia dan rasa syukur kita. Saya mengajak kita semua menyanyikan satu pujian berjudul Semua Baik. Semua tahu, amin. Disampaikan hati kami terbuka dan kami tahu bahwa Tuhan sedang memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan firman ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa hari ini kita semua bisa merasakan kebahagiaan dua keluarga kita tercinta ini, Wendy dan Esther. Ya, setelah dengan melewati beberapa bulan pendampingan bersama-sama dengan saya, dan mungkin juga saya menyadari dan memahami bahwa mereka menikah di sebuah kondisi yang semua orang gak suka dan gak mengharapkan seperti ini. Ya, ada banyak perubahan-perubahan, adjustment yang mereka harus lakukan, sehingga akhirnya hari ini kita semua bisa ada di sini. Dan kami di gereja selalu punya sebuah peraturan bahwa pernikahan adalah hal yang serius. Pernikahan bukan bahasanya anak-anak. Pernikahan adalah urusannya orang-orang dewasa. Karena itu memang kita enggak, tanda kutip ya, cepat atau mudah untuk menikahkan seseorang atau pasangan sebelum mereka dipersiapkan terlebih dahulu, gitu ya. Ada yang namanya event, ada yang namanya proses, gitu ya. Event adalah sebuah peristiwa, tapi proses adalah sebuah perjalanan kehidupan. Wedding day is a event, benar? Tapi marriage is a process. Resepsi pernikahan adalah sebuah event. Pemberkatan ini adalah sebuah event. Pentingkah event? Penting. Kalau nggak ada acara ini, mereka bisa ditangkap dibilang kumpul kebo. Karena itu perlu ada momen penting ini. Tetapi kita harus belajar bersama-sama bahwa kita sadar bahwa orang berpikir mereka invest waktu banyak untuk event, ya, nyari tempat, nyari vendor, gitu ya, nyari venue, nyari apalagi makanan, baju, bridal, tes makanan, tes baju, tes jas, cari souvenir, gitu ya, untuk acara yang paling lama 4-5 jam. Yang orang suka lupa adalah pernikahan yang sesungguhnya dimulai setelah acara ini selesai. It's a process. Itu adalah sebuah perjalanan. Dan yang menciptakan atau yang saya percaya bahwa pemrakarsa pernikahan adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Itu adalah ide utama Tuhan. Jadi pernikahan bukan cuma tentang proses menyamakan pikiran dan perasaan antara laki-laki dan perempuan. Oh enggak Bapak Ibu, saya ngobrol dengan mereka berdua, ada kesamaan-kesamaan yang mereka suka, saya tahu. Tapi juga dalam pertemuan kita enggak sedikit lah ya, terjadi perdebatan-perdebatan antara mereka berdua. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan sama mereka gitu. Hanya untuk memberitahu bahwa memang benar, mereka adalah pasangan yang punya karakter yang berbeda, dibesarkan dari latar belakang budaya keluarga yang berbeda, bertumbuh dalam lingkungan yang berbeda, tetapi memutuskan untuk membangun satu bahtera rumah tangga karena mereka menyadari bahwa dan mereka percaya Tuhanlah yang mempersatukan mereka di tempat ini. Saya akan bacakan satu ayat saja dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 24. Kitab Kejadian pasal kedua ayat 24 berkata seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya ulang sekali lagi. Firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ternyata dalam proses pernikahan, menurut firman Tuhan, perlu ada tiga fase yang terjadi. Fase yang pertama disebut adalah meninggalkan ayah ibunya. Yang kedua adalah fase bersatu dengan pasangannya. Yang ketiga adalah menjadi satu daging. Nah, jadi pernikahan yang sesungguhnya dimulai ketika Wendy dan Esther mengalami proses yang pertama, meninggalkan orang tuanya. Yang kedua, bersatu satu sama lain. Yang ketiga, bukan hanya bersatu, tetapi menjadi satu daging. Proses yang pertama namanya meninggalkan orang tuanya. Oke, Bapak Ibu mesti menyadari, waktu firman Tuhan bilang meninggalkan orang tuanya itu bukan berarti putus hubungan, Bapak Ibu ya. Udah ya, mulai sekarang putus hubungan dengan papi, dengan mami, dengan papa, mama, enggak. Meninggalkan orang tuanya berbicara tentang kemandirian. Meninggalkan orang tuanya berbicara tentang bahwa ketika pasangan menikah, mereka harus memutuskan melepaskan kebergantungan lagi kepada orang tua. Makanya saya tidak akan menikahkan
pasangan yang tanda kutip masih bergantung sama orang tuanya. Ya, makanya secara harafiah bahkan mereka memutuskan, waktu saya berbicara dengan mereka, setelah menikah mereka memutuskan untuk tinggal bersama, benar ya, berdua. Ya, bukan berarti mereka mau putus hubungan sama orang tuanya, tapi mereka akan menjadi sebuah keluarga yang baru, di mana di situ akan mulai diuji kemandirian mereka, gitu ya. Esther udah ada apa-apa nggak boleh cari mami lagi sekarang, gitu ya. Jangan dikit-dikit papi, dikit-dikit mami, itu misalnya. Misalnya Wendy juga sama gitu, karena mereka akan menjadi papi dan mami yang baru untuk anak-anak mereka. Mereka akan membangun sebuah rumah tangga yang baru. Mereka akan membangun sebuah kehidupan yang baru. Dan hal yang penting yang pertama adalah kemandirian dalam kehidupan. Dalam bimbingan yang kita setelah selama beberapa bulan, saya menemukan bagaimana salah satu impresi yang paling kuat ketika saya mendampingi Wendy dan Esther adalah kata ini muncul di impresi saya, mandiri. Mereka sangat mandiri, semua urusnya sendiri gitu ya, semuanya dicarinya sendiri gitu ya, dan mereka sangat-sangat berjuang untuk hidup mereka karena mereka memegang ini, kuat kata itu, kemandirian. Karena itulah saya menyetujui memberkati mereka pada pagi hari. Tapi selain berbicara tentang kemandirian, firman Tuhan tadi juga berkata bahwa mereka harus bersatu kepada istrinya atau kepada suaminya. Bersatu berbicara tentang sebuah kesepakatan. Makanya setelah ini nanti mereka akan berdiri berdua dan mereka akan mengucapkan vow ya, janji nikah. Janji nikah adalah sebuah kesepakatan bahwa masing-masing punya bagiannya, masing-masing punya kewajibannya, masing-masing punya haknya, tapi mereka memutuskan bagaimana mereka bisa bersepakat bahwa mulai hari ini mereka gak berjalan sendirian lagi satu persatu, tapi mulai hari ini mereka akan berjalan bersama-sama, membangun bahtera rumah tangga bersama-sama, mereka mulai meninggalkan masa lajang mereka, hidup bersama-sama, dan perlu bersepakat bersama-sama. Gitu ya. Bahkan waktu bimbingan kita bebas nanti tentuin yang simpan uang siapa, yang ngurus ini siapa, yang karena dalam rumah tangga Bapak Ibu yang sudah menikah, saya rasa kita setuju bersama-sama. Kita perlu bersepakat dengan pasangan kita, benar ya Bapak Ibu ya. Kita perlu bersepakat untuk bisa membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Kita perlu menyadari bahwa rumah tangga bukan cuma tentang saya, tapi rumah tangga tentang kita. Nah makanya yang ketiga dibilang menjadi satu daging. Menjadi satu daging berbicara bahwa untuk dapat bersatu, untuk dapat dewasa, untuk dapat berjalan dalam sebuah keluarga yang mandiri, yang harmonis, nggak ada cara lain menurut saya waktu selain waktu kita mengizinkan kasih Kristus yang bekerja dalam rumah tangga kita, kasih Kristus yang mengikat kita, kasih Kristus yang mengajar kita untuk akhirnya bisa mengalah, mudah memaafkan. Saya rasa kita setuju pernikahan gak lurus dalam setiap kehidupan kita. Ada masa-masa di mana konflik terjadi, perbedaan pendapat terjadi. Tapi saya belajar bahwa saya baru menikah Bapak Ibu. Saya baru 11 tahun menikah. Dan dalam pernikahan kami saya sendiri menyadari bahwa untuk dapat bisa memahami pasangan saya, memahami istri saya, memahami anak-anak saya memerlukan kasih Kristus itulah yang penuh dalam kehidupan saya, menolong saya untuk bisa melewati masa-masa sulit. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak egois. Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban. Kasih Kristus adalah kasih yang bisa menerima apa adanya, gitu ya. Hari ini Wendy bersyukur punya istri yang cantik, kurus, ayu, gitu ya. Ya saya nggak janji 40 tahun kemudian masih sama seperti ini, gitu ya. Kadang yang satu tadinya ya Esther juga Wendy gagah, tinggi, gitu ya. Toh beberapa puluh tahun lagi juga kulit akan jadi keriput, rambut akan memutih. Semoga badannya nggak kayak saya, gitu ya. Semoga, gitu ya. Tetap ramping, gitu ya. Tapi fisik kita akan berubah, tampilan luar kita akan berubah. Apa yang jadi jaminan bahwa setelah puluhan tahun? Tahukah kenapa di Indonesia ada sebuah realita yang cukup unik Bapak Ibu? Indonesia sangat tinggi dengan angka perceraian, yang dimana yang bercerai rata-rata umurnya 60 tahun ke atas. Saya bingung. Karena apa? Ya karena ini.
Ternyata merawat pernikahan itu berbeda. Orang hari ini berpikir mereka menikah cuma untuk ini, mempertahankan pernikahan. Padahal harusnya pernikahan adalah momen di mana kita perlu rawat baik-baik. Dan merawat itu dimulai dari, diperlukan dimulai dari H plus 1 kalian menikah. Ya, ingat itu baik-baik. Dari H plus 1 kita perlu merawat pernikahan kita. Hasilnya akan kita tuai puluhan tahun ke depan. Waktu cucu-cucu kita lihat opa omanya masih gandeng tangannya, masih saling peluk-pelukan. Itu adalah hasil dari sebuah pernikahan yang dirawat oleh kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kasih Kristus akan mempermudah kita untuk rela berkorban untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Saya ada di sini karena hasil dari orang tua yang berkorban buat saya, Bapak Ibu. Papa saya namanya Roni Patinasarani. Indonesia mengenal sebagai tokoh sepak bola. Tapi saya punya kehidupan yang jauh hancur sebelum saya menjadi seorang pendeta. Karena saya punya seorang ayah dalam konflik rumah tangga kami. Konfliknya gak mudah, Bapak Ibu. Saya dulu 9 tahun jadi bandar narkoba, hancur habis-habisan, overdosis berkali-kali, kehilangan masa depan, kehilangan pekerjaan, kehilangan semuanya. Saya hampir meninggal, tapi di titik itu, ini yang saya temukan. Saya punya papa, ayah, yang gak pernah menyerah dalam kehidupan saya. Yang gak pernah menyerah berkorban buat hidup saya. Dia tinggalkan sepak bola, dia tinggalkan ketenarannya dia, dan merawat saya sehingga akhirnya saya bisa sembuh. That's family. Itu adalah kekuatan kasih yang bisa membuat keluarga serapuh apapun dapat bersatu kembali. Karena kita belajar merawat keluarga kita, hubungan kita dengan kasih Kristus. So Wendy dan Esther, saya pribadi bangga banget bisa dipercaya sama kalian berdua untuk bisa menyaksikan momen penting pada hari ini. Doa saya sekali lagi bahwa kita sudah bicara banyak ya, jadi saya udah gak perlu khotbah panjang-panjang lagi di sini gitu ya. Kita udah ngomong banyak hal dari A sampai Z gitu ya, tapi saya berharap ya, yang pertama adalah welcome to the club gitu ya. Selamat datang dalam dunia yang baru ini gitu ya. Jangan kaget, jangan shock, tapi ini adalah sebuah dunia yang kalian akan enjoy dan nikmati bersama-sama. Dan yang kedua adalah rawatlah rumah tangga kalian dengan kasih Kristus. Terus berjalan sampai tua sehingga anak-anak kalian, cucu-cucu kalian punya cerita tentang kalian satu hari nanti karena apa yang kalian mulai hari ini. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi, Bapak Ibu. Kami bersyukur buat hari ini. Kiranya pesan ini menguatkan kami, memulihkan kami, mengangkat hidup kami, membawa kami mempercayai pengharapan dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan kasih di dalam Kristus adalah kasih yang mempersatukan, memulihkan, tidak pandang bulu, menerima perbedaan, karena Engkaulah kasih itu. Kami berdoa biar firman ini jadi kekuatan dan kami hidupi dalam kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara pemberkatan pernikahan kudus. Saya undang Wendy dan Esther boleh berdiri bersama-sama hadap-hadapan. Kalian bebas, mau nyaman pakai masker atau buka masker. Kalau bisa buka lebih bagus. Oke. Boleh mic. Mic-nya boleh disiapkan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan bersama-sama. Mereka akan mengucapkan vow atau janji nikah mereka di depan setiap kita di tempat ini. Wendy, tangan kanannya pegang tangan kiri Esther, boleh tangan kanannya. Nah, ya. Oke. Okay. Ya, silakan Wendy. Oke, okay. Aku udah kalian baik. Hai, Beb. Susah ya. Susah banget sih ini. Ya. Beb, I love you. Di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan seluruh keluarga besar, saya, Wendy Kurnia Susanto, mengambil engkau, Esther Monica Tamrin, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji
akan selalu jadi partner hidupmu yang merawat, melindungi, dan mencintai engkau dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kaya maupun miskin, dalam segala keadaan yang ada. Aku berjanji akan menjadi kepala keluarga yang utuh dan selayaknya untuk kau dan anak-anak kita. Aku akan selalu setia padamu sampai maut yang memisahkan kita. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Esther siap? Tarik napas panjang. Ambil mic-nya Esther dari Wendy. Okay, take your time. Kita enggak buru-buru kok di sini. Hi Wendy, I love you. Di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan seluruh keluarga besar, saya, Esther Monica Tamrin, menerima engkau, Wendy Kurniawan Susanto, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan selalu setia dan mengasihimu dalam segala keadaan. Dalam senang dan sedih, dalam sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Saya berjanji akan menghormatimu dan selalu ada bersamamu dalam menjalani hari-hari kita ke depannya nanti. Mulai hari ini dan seterusnya hingga maut yang memisahkan kita. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Saya berharap ke depan dulu, silakan berlutut. Awas mic. Ya, oke. Pegang tangannya berdua, oke. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena memang kita ada peraturan social distancing, jadi saya memberkati tidak bersentuhan dengan pengantin. Mereka sudah sepakat bersama-sama. Mari kita, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan tangan kita kepada kedua keluarga kita ini. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini memberkati Wendy dan Esther sebagai pasangan yang sah, suami istri. Mulai hari ini berkat Tuhan menyertai dalam rumah tanggamu. Diberkati ketika kau keluar dan kau masuk. Diberkati buah kandunganmu, diberkati ketika engkau bekerja, diberkati anak-anak dan seluruh cucu-cucumu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Mulai hari ini kasih Kristus mempersatukan kalian berdua menjadi satu, tidak lagi dua. Mulai hari ini karya Tuhan bekerja dan tidak ada satupun yang gagal dalam kehidupanmu dan akan menyertaimu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat yang terbaik itu akan terus berjalan. Mulai hari ini apa yang telah terjadi di masa lalu berhenti, karena ada masa depan yang Tuhan telah persiapkan dalam kehidupanmu. Anak-anakmu akan perkasa di muka bumi ini. Cucu-cucumu akan menikmati kebaikan Tuhan karena apa yang kalian berdua tabur mulai hari ini. Mulai hari ini kalian akan berjalan bersama-sama, saling menopang satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, saling memberkati satu sama lain. Berkati Wendy sebagai imam dalam rumah tangga mereka. Dia sebagai ada kekuatan dari Tuhan sebagai sumber yang akan menjaga istri dan anak-anak mereka, yang akan menaungi, melindungi sebagai seorang kepala dalam rumah tangga mereka. Berkati Esther sebagai seorang penolong yang setia, yang akan bersama-sama membangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik. Mereka berdua akan menjadi orang tua yang membesarkan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan hidup mereka terus berjalan dalam perlindungan Tuhan. Berkat yang besar ini menyertai seluruh hidup mereka mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati
dan melindungi engkau, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih karunia yang melampaui segala akal dalam hidup kalian berdua. Berkat itu menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa melepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Silakan berdiri lagi. Hadap-hadapan aja lagi. Bapak Ibu, dan mereka akan memasangkan cincin mereka pada pertama kalinya. Wendy akan terlebih dahulu memasangkan cincin kepada Esther. Tangan kanan. Yes. Jadi manis. Saling lihat, saling lihat ya. File dari Esther, dan setelah itu mereka akan melakukan wedding kiss pertama kali sebagai suami istri yang hanya berhenti pada waktu tepuk tangan selesai. Oke, ya. Oke, silakan dibuka pelan-pelan. Next. Dalam hitungan ketiga mereka melakukan wedding kiss dan kita tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dua pasangan akan melakukan perjamuan kudus sebagai pasangan pertama kali. Saya minta izin karena hanya kita bertiga aja yang melakukan perjamuan kudus, oke? Sulung mereka yang pertama sebagai suami istri di tempat ini. Oke, kita langsung ke sebelah sini. Sekarang kita akan menyalakan unity candle. Ini ada dua lilin yang bernyala, mengatakan tentang dua keluarga yang hari ini berkumpul bersama-sama. Dan ada lilin yang di tengah nanti akan dinyalakan oleh Wendy dan Esther sebagai tanda bahwa mereka meninggalkan keluarga mereka
untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. Silakan Wendy ambil. Dan kita akan langsung kepada acara sungkeman. Om Tante boleh duduk sebelah sini. Om Tante boleh. Ya. Wendy dan Esther akan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua, dimulai kepada Wendy, kepada mama dari Wendy dan papa dari Wendy, dan disusul oleh Esther. Silakan Wendy. Oh,
Bu Indi kepada Papa dan Yesus. Ini ada Alkitab dan surat nikah dari gereja yang nanti akan bisa dipakai untuk kepentingan catatan sipil dan berikutnya. Oke, okay? Mohon diterima. Oke, okay, finally selesai kita. Good. Bapak Ibu, saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Wendy, silakan balik ke belakang berdua. Izinkan tepuk tangan buat pasangan terbaru di muka bumi ini, Tuan dan Nyonya Wendy Susanto. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena ibadah sudah selesai dengan baik. Penyertaan Tuhan atas setiap keluarga kami rasakan di tempat ini. Kami menyerahkan acara berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Terus sebelumnya kiranya Tuhan melepaskan berkat-Mu atas setiap kami semua di tempat ini. Pulanglah dan hiduplah dengan damai. Rukun-rukunlah engkau. Saling mencintailah dan ketahuilah bahwa sungguh Tuhan itu baik apa adanya. Sebab kehendak Tuhan, engkau akan tetap terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu akan berhasil, menghasilkan buah dan berbuah tetap dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan di Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu mulai dari siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan percaya sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya resepsi.
Silakan basement dan juga batsman boleh maju untuk berfoto bersama. Cukup lagi? Oke, bridesmaid dulu silakan. Oke, silakan bridesmaid boleh kembali, best man silakan. Berikutnya silakan keluarga dari Esther, ada tante, silakan om dan tante.
lagi, yes, badannya agak serong, yes, oke. Okay. Siap semuanya, lihat ke arah kamera, senyum. 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi yang heboh. 1, 2, 3. Untuk yang live stream, kita ucapin terima kasih udah mau ngikutin acaranya, udah ikut merayakan untuk kita meskipun online dan jaraknya jauh. Kita juga ngucapin mohon maaf karena tidak bisa mengundang secara offline kalian datang untuk ikut merayakan dikarenakan kondisi yang seperti ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Thank you. Gitu aja ya. Thank you. Thank you ya semuanya. Fotonya di tag ya ke Instagram dan pakai hashtagnya jangan lupa. Dah. Udah itu aja intinya. Terima kasih. Udah. Dan Esther juga mau mengucapkan terima kasih buat semua keluarga yang sudah datang, baik dari pihak Esther maupun dari pihak aku. Terima kasih juga buat Basement yang udah bela-belain datang. Thank you yang sampai datangnya malam-malam. Ya, lain kali lebih awal ya. Oke, thank you juga buat Basement udah bela-belain datang. Ya. Meskipun ada yang jauh juga dari Semarang, terima kasih. Terima kasih juga buat cowoknya udah nganterin. Terima kasih juga untuk Bio Family dari Esther yang udah datang untuk ikut acara ini. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat semua vendor. Dan tentunya perjalanan yang panjang ini, kita banyak belajar dari Koabeng. Ya, kita banyak dapat ilham ya, dapat ilham, ilmu ya bagaimana untuk melanjutkan bahtera rumah tangga selanjutnya. Ya, jadi kita cuma bisa bilang makasih kok. Terima kasih banyak untuk semuanya. Oke. Okay. Thank you juga buat Kak Markel, Kak Andreas yang udah mau jadi WL dan MC keyboard semuanya. Thank you banget buat semuanya. Mana tau. Oh ini Aldo. Aldo, makasih juga udah untuk bantu nyiapin. Dari awal-awal banget sampai sekarang. Udah bantu banyak ribet-ribetnya kita. Thank you juga udah jadi MC dadakan barusan. Thank you banget udah datang pagi. Untuk semua vendor juga terima kasih udah datang pagi. Kita ngucapin terima kasih banget untuk semuanya. Di belakang ada sedikit wine. Makanan, lunch, silakan kalau mau dimakan dan segala macamnya. Terima kasih.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wendy dan juga Esther. Yes, dan kalau tadi Wendy sudah mengucapkan sambutan untuk Anda semua, dan juga berikutnya ada rekan-rekan dari Best Man dan juga Bridesmaid yang akan memberikan speech untuk kedua mempelai. Silakan mungkin teman-teman Best Man dan Bridesmaid boleh maju terlebih dahulu. Silakan untuk kedua pasang. Kita berdiri aja, maaf. Oke, silakan untuk Best Man boleh berdiri di sisi Wendy dan juga untuk Bridesmaid boleh berdiri di sisi Esther. Oke, biasanya ladies first. Setuju ya? Ladies first ya? Setuju. Oke, silakan boleh dari Tika atau Elin terlebih dahulu. Baik, silakan untuk Tika. Perkenalkan, saya Tika. Saya kenal Esther sejujurnya itu udah dari TK ya. TK, SD, SMP, SMA-nya pisah sekolah. Nah, kita dipertemukan itu saat kita kuliah di UMN. Dari semester 1 sampai hampir lulus itu kita udah hampir banget sekelas terus. Itu udah paling ribet tuh kalau isi KRS, panik kalau nggak sekelas. Harus cari wifi yang kuat biar bisa sekelas. Kayak gitu. Terus selama saya kenal Esther, Esther itu menurut saya pribadi yang sangat percaya diri ya. Dia paling percaya diri di antara kita bertiga. Ya. Terus orangnya nggak panikan, nggak kayak saya sama Elin. Karena kalau kita panik, kita nggak bisa mikir, Eta yang mikir. Terus apa harapan saya sendiri secara pribadi, semoga Esther, Wendy bisa jadi keluarga yang bahagia, dikasih momongan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik buat opa omanya. Bisa apa sampai kakak nenek bahagia selalu, dan semoga walaupun satu persatu dari kita nikah, kita tetap bisa saling keep kontak. Ntar ketemuannya udah bukan sendiri, bawa anak juga gak apa-apa. Oke, cukup sekian dari saya, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan, terima kasih. Silakan untuk Elin. Jadi aku kenal sama Esther juga dari kuliah, jadi udah 8 tahunan. Pas pertama kali ketemu Esther, agak takut ya sih, tau lah ya. Karena Esther tuh kelihatannya kayak judes, galak gitu. Tapi waktu udah kenal, ternyata Esther tuh orangnya care banget sama temen-temennya. Terus perhatian. Dan benar sih ketika bilang kalau misalnya kita panik, pasti Esther yang tenangin kita. Kayak kalau panik kita panik, Esther yang tenangin, padahal kita yang bridesmaid. Terus selama kenal sama Esther emang sih orangnya cool, santai. Cuman pernah nih satu kali lihat Esther nervous, deg-degan. Waktu itu mau first date sama Wendy. Sih. Iya. Ya pokoknya panggang terus buat Wendy sama Esther. Semoga cepat dapat momongan. Happy-happy terus sampai tua. Amin. Amin. Tika dan juga Elin boleh berikan pelukan untuk Esther. Silakan Esther juga boleh memeluk Tika dan juga Elin. Kok gua ngomong? Elin, Tika, terima kasih sudah bantuin hari ini jadi bridesmaid ya. Tinggal giliran Elin. makasih banget udah Elin jauh-jauh dari Semarang sama Ius nyetir untuk datang hari ini. Tika, di kondisi kehamilan sehat-sehat terus ya sis. Semoga kita udah temenan udah lama banget jujur kalau dihitung sama Tika dari TK, sama Elin dari kuliah. Gak berasa udah 8 tahun ya sis. Kita udah tidak muda lagi. Ya udah semoga kita terus temenan sampai kakek nenek ya sis. Nanti kita nongkrong bawa kerucil-kerucil gitu ya. itu aja sih, makasih banget. I love you guys. Esther boleh berikan pelukan untuk rekan-rekan bridesmaid-nya. Yes, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Esther dan juga kedua bridesmaid. Nah, terima kasih kalau tadi kita sudah mendengarkan speech dan juga mungkin sedikit cerita dari para bridesmaid. Sekarang gantian, kita akan mendengarkan cerita dari best man. Silakan untuk Adi terlebih dahulu.
Ya, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Adi. Terima kasih Wendy dan Esther memperkenankan kita berdua jadi basement hari ini. Kalau bisa kita lihat, timpang ke sebelah kanan ya, mending sebelah kiri. Ya, ngomongin soal Wendy dan Esther, sejujurnya saya baru ketemu Esther beberapa minggu, hari yang lalu. Meskipun Wendy dan Esther sebenarnya, Wendy sih terutama sudah cerita soal Esther dari jauh-jauh hari. Dari bagaimana mereka bertemu, lalu Wendy juga sempat nanya, dia ada tempat rekomendasi gak buat ngedate di mana gitu. Dan itu gak seperti Wendy yang saya kenal gitu. Wendy yang saya kenal itu dia lebih tipikal agak cuek ya sebenarnya. Cuman karena saya tahu dia menanyakan hal tersebut soal Esther, saya rasa sepertinya Esther adalah suatu sosok yang khusus untuk Wendy. Dan untuk Wendy sendiri, kita bertiga bertemu di universitas satu organisasi bela diri. Wendy sebagai ketua, saya sebagai wakil ketua, dan Kevin sebagai bendaharanya. Dan saya percaya hidup itu seperti sebuah chapter. Ada chapter di mana kita pertama bertemu di universitas, lalu ada chapter ketika kita mulai masuk dunia pekerjaan, lalu mungkin secara jarak fisikal kita mulai menjauh. Cuman berikutnya, Wendy sudah masuk chapter berikutnya, chapter pernikahan, dan Kevin juga. Tinggal saya. Doa saya untuk pasangan berbahagia di saat ini, semoga semua impian selalu damai sejahtera, dan juga apa ya, punya anak ketika sudah sesuai rencananya, dan selamat menikmati hubungan kalian. Terima kasih. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kalau tadi dari Adi, sekarang gantian dari Kevin. Silahkan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin. Mau menambahkan dari yang Adi bilang, jadi saya, Wendy dan Adi ini udah kenal dari universitas ya. Kita udah kenal dari tahun 2010, kita masuk organisasi, kita pengurus inti dari jomblo, kuliah, lulus kuliah, kerja sampai sekarang ya, punya pasangan masing-masing. Emang kita kenal 10 tahun ini, emang dekat bertiga gitu, mana-mana udah kayak trio bebek lah pokoknya, ya. Yang lainnya kalau pergi rame-rame gitu pesertanya suka ganti-ganti, tapi kita bertiga ini pasti gitu, udah sering jalan-jalan juga, Gavin ya. Ya, jadi beberapa bulan lalu itu Wendy ada kontak saya, bagaimana cara mengurusi pernikahan. Saya kaget, ternyata kaget dan senang juga kalau teman saya ini sudah mau melanjutkan ke fase hidup yang berikutnya. Tahun lalu itu Wendy menjadi best friend saya, sekarang saya jadi best friend Wendy. Ya, doa saya untuk Wendy jadi kepala keluarga yang baik, cinta Tuhan, cinta Esther, dan selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Itu aja sih. Thank you. Kita berikan tepuk tangan untuk Wendy. Silakan untuk kedua best man. Ya, thank you buat kalian berdua udah hadir. Bakal banyak komentar sih, karena yang berikan Adi. Ya. Itu aja sih, thank you banget buat kalian berdua. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Wendy dan juga Esther. Baik, terima kasih untuk Wendy dan juga setelah ini yang seperti sudah disampaikan oleh Wendy bahwa kedua mempelai Wendy dan juga Esther sudah menyiapkan ramatama, sudah menyiapkan hidangan makan siang. Kami persilakan kepada seluruh keluarga, teman-teman tamu undangan yang sudah hadir untuk dapat menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan. Dan juga nanti untuk keluarga inti, kita akan masih melanjutkan dengan acara tepat. Baik, sekali lagi kami persilakan kepada Anda semua, keluarga, Bapak Ibu tercinta untuk dapat menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan. Dan sekali lagi kami ucapkan happy wedding Wendy dan juga Esther.
thought that you are the one that I will share the rest of my life with. From the very first moment we met, you stole my heart. The more I know you, the more I fell in love with you. You are kind-hearted and a loving man, the one that I adore. You get me. Thank you for letting me into your heart. May my heart be the softest place you fall, and may this love be the wildest place you run. For the two of us, home is not a place. It's a person, and we are finally home. Here's to a new beginning, to love and to hold together forever. And I always look up to the sky. To a new beginning, to love and to hold together.